Saat Megawati buat Polina frustasi, sampai tak kuat terima Spike Megatron. Senangnya pemain asing Jakarta Bien saat lihat kedikdayaan Megawati. Duel seru telah tersaji tatkala Jakarta Pertamina Enduro menghadapi Jakarta Bien dalam lanjutan pekan ketiga Proliga 2024. Salah satu pertandingan yang dinanti di hari kedua pekan ketiga Proliga 2024 adalah bertemunya Jakarta Pertamina dan Jakarta Bien. Kedua tim tersebut dibentrok pada hari ini, Jumat siang waktu Indonesia bagian Barat, 10 Mei 2024, di Gor PSCC, Palembang, Sumatera Selatan. Dan ada wajah baru dimiliki oleh Pertamina Enduro yang menggantikan Gia. Gia yang resmi digantikan oleh Ivana Panjak terlihat sedang menikmati pertandingan di bangku cadangan milik Pertamina Enduro. Megawati kembali menjalani laga Super Big Match-nya melawan Jakarta Enduro. Jakarta Enduro yang sebelumnya ada Gia, namun dirinya digantikan pemain asing lainnya karena cedera. Laga ini menjadi laga pembuktian gila Megawati dengan Spike Monster-nya. Tak hanya itu saja, sepertinya ada instruksi khusus untuk Mega dari Coach Danai untuk bisa bermain sebagai outside hider. Karena beberapa kali Mega menyerang dari posisi 6 dengan melakukan back attack dari sisi tengah lapangan. Kemungkinan besar ini dibuat Coach Danai setelah mendapatkan kabar bahwa Red Sparks telah mengkontrak Bukilik yang memiliki posisi sebagai opposite. Dan laga baru saja dimulai, namun kedikdayaan Megawati benar terlihat di laga ini. Duelnya bersama pemain asing Pertamina Enduro sering dimenangkan Megatron. Spike Megatron sama sekali tak bisa diatasi oleh Polina sebagai pemain asing Jakarta Enduro yang biasanya bermain cukup disiplin. Bahkan Polina benar-benar dibuat frustasi ketika Megawati melakukan blocking terhadap Polina. Karena hal itulah, Jakarta Enduro harus menyerah di set pertama dengan jarak skor yang cukup jauh. Polina seakan stres karena tak bisa menyelesaikan poin menghadapi Megawati yang terlihat nyaman berada di posisi barunya sebagai outside hider. Hal ini membuat pemain asing Jakarta Bien sampai melakukan selebrasi karena William terlalu senang sampai mengangkat Mega saat melakukan selebrasi. Reaksi aneh ditunjukkan di wajah mereka melihat aksi nyata Megawati. Laga ini menunjukkan kembalinya monster spike yang dilakukan Megatron.
Apa yang dilakukan oleh Mega kali ini mungkin adalah salah satu respon saat dirinya mendengar kabar bahwa Mukilik akan menjadi rekan duetnya di Red Sparks nanti. Megatron terlihat langsung berbenah dan mencoba menggila di Palembang setelah mendapatkan dukungan penuh dari publik Palembang.